mau kemana sayang? Ajak jalan-jalan nih. Ajak jalan-jalan ya. Sayang, sayang, sayang. Ada kayak semacam lakbannya. Tuh, di aku cium ya. Jadi dia kayak di emboss gitu. Tuh, Saint Laurent. Di sini. Jadi tujuan aku dokumentasiin ini supaya ini sebagai bukti kalau barang ini autentik. Nah, asli soalnya banyak banget bertebaran barang KW dan ini nota pembeliannya di dalam sini. Ini amplop. Nah, di sini dalamnya nota pembeliannya. Kita buka ya. Nah, ini aku belinya di pasar Indonesia dan sudah aku exchange point. Tuh. Dan ini di emboss gitu. Saint Laurent. Dan ini paperbacknya itu tebal banget. Jadi ini sekalian aku kasih tahu, ini kelengkapannya kayak gini. Ini paperbacknya. Aku buka dulu. Ini dia. Nah, ini dia barangnya. Kardus yang aku beli. Ada boxnya Saint Laurent. Nah, ini ada gift certificate-nya made in Italy. Dan ini sertifikat keasliannya, isinya. Di sini dalamnya. Bag-nya. Di sini ada tas bag-nya. Ini juga kok nggak ada disknya ya waktu aku beli sama Rinto. Dan ini aku barangnya yang aku beli. Udah kayak gini. Bahannya ini green leather. Itu barang yang paling bagus, bahan yang paling bagus. Jadi kulit domba. Oke, kayak gini dalamnya. Ini aku buka soalnya. Nah, ini kelengkapannya. Ini juga di emboss back side nya kayak gini. Oke. Nah, ini untuk kartu. Ini untuk koin. Dan di sini kita bisa menyimpan sedikit uangnya. Ya, begini deh. Tuh. Oke. Ini buat dokumentasi tas. Jadi ini aku dapat
bagnya kayak gini, goodie bagnya, paper bag sih ini, tapi paper bag gitu. Ini so cute banget. Nah, di sini ada sertifikat sama ini invoice-nya, invoice pembelian. Jadi sebenarnya ini tasnya udah aku buka, udah aku pakai juga, cuma aku ingin dokumentasiin supaya sewaktu-waktu kalau aku jual, jadi ada buktinya ya. Di sini ada invoice-nya, di sini invoice-nya atas nama aku beli. Nah, ya, terus ini invoice aslinya udah aku redeem. Sebenarnya sedikit, ya, ini juga. Ya, kita buka tasnya, kita unboxing yang udah aku unboxing. Ini paper bagnya sama kayak dompet yang tadi, embosan Saint Laurent bacaannya tuh. Aku cium. Ya, dalamnya kita buka. Ini kita unboxing. Unboxing ya. Dalamnya tuh kayak gini. Dalamnya itu kayak gini. Oke. Seperti ini. Aku beli tasnya namanya Vicky Medium. Oke, aku buka. Agak sulit, jadi ini aku bungkus lagi gitu seperti bentuk asli aku dapetnya. Iya, tapi ini sebenarnya pun ini rantai-rantainya ini di plastikin gitu. Nah, ini plastiknya karena udah aku pakai, jadi udah aku buka. Jadi ini gak usah pakai. Nah, ini plastik-plastiknya gitu. Aku buka. Nah, ini dan di dalamnya itu kayak ada kertas-kertasnya gitu. Nah, kayak gini deh. Oke. Begitu ya, seperti ini jadinya. Oke, katanya di sini tuh tempat simpan sertifikatnya, sertifikat yang tadi aku pegang di dalam sini, cuma aku simpan aja ya, nggak usah bawa-bawa berat-berat. Nah, di sini tuh, nah tuh di sini. Di dalamnya ada embosan Saint Laurent, terus ada sekatnya satu embosnya. Di sini ada bak. Di sini juga masih ada embosnya juga, cuma masih aku biarin aja. Biar kebuka sendiri. Oke.